Selamat datang kembali di channel Java Grafis. Saya doakan sehat selalu. Sekarang kita akan mengedit foto nikah di Photoshop Firefly. Di sini saya menggunakan foto pernikahan yang saya ambil di Pixabay. Kalian bisa mengunjungi websitenya dan mendownloadnya secara gratis. Sekarang kita besarkan ukurannya. Kita pilih seleksi tool, kita coba pilih invert, kita generate. Di sini ada 3 pilihan, saya akan menggunakan yang ini saja. Kemudian di sini saya akan menggenerate lagi untuk kakinya. Di sini masih kurang pas, kita generate lagi. Dan ada tiga pilihan, kita bisa pilih. Kemudian saya akan mengganti untuk rumahnya ini menjadi air terjun. Saya seleksi untuk rumahnya, tuliskan ADD Waterfall, kemudian generate. Ini ada 3 pilihan, ini putih-putih ini kita hapus saja, kita ketikkan remove, kemudian pilih generate. Di sini saya akan menambahkan danau atau kolam. Kita seleksi saja, kemudian tuliskan ADD Lake. Ini untuk menambahkan danau. Ini ada 3 pilihan. Kemudian di sini saya akan menambahkan bebek berenang. Kita seleksi saja, tuliskan bebek berenang. Kemudian di sini saya akan menambahkan gunung, kita coba dulu gunung. Munculnya di sini tidak ada gunung, melainkan pohon. Biasanya di sini kalian bisa coba berulang-ulang, nanti akan tampil gunung. Saya coba pakai ini saja, pohon. Kita hapus saja pohon tidak berguna ini. Saya akan mencoba mengganti pohon yang ini. Ini dapat pohon yang kurang bagus juga ini. Coba hapus lagi pohonnya. Coba saya ganti pohon lagi. Ini lumayan bagus pohonnya. Kemudian saya akan menambahkan kupu-kupu. Kita seleksi saja tempat menaruh kupu-kupunya. Kemudian di bagian sini saya akan menambahkan rumah kayu. Kita tuliskan wooden house.
yang ini lumayan bagus. Kita coba tambahkan tangga atau jembatan di sini. Ini ada apa ini? Kita hapus saja. Ya, jadi hasilnya seperti ini, sangat mudah untuk mengedit foto nikah. Jadi tidak usah foto di mana-mana, cukup foto di rumah, nanti bisa diedit sendiri menggunakan Photoshop Fireplay.